Kita ke informasi lain, pemirsa, pemerintah akan menindak tegas para pelaku pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Para korban diminta melapor ke polisi jika mendapat ancaman dan pemerasan dari pinjol tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar Menko Polhukam Mahfud MD bersama Kabareskrim Polri dan LPSK, menyatakan ancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal bisa dijerat pidana. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan saat ini pihaknya telah mengungkap 13 kasus pinjol ilegal dan menetapkan 57 orang sebagai tersangka di seluruh Indonesia. Sementara itu LPSK mengaku siap memberikan perlindungan kepada saksi korban dan pelapor agar mendapatkan rasa aman saat proses hukum berlangsung. Secara perdata, kami sementara ini menganggap itu tidak memenuhi syarat karena syarat terutama syarat subjektifnya ada sebab yang halal. Kemudian yang kedua, secara pidana sudah ada beberapa alternatif seperti kita kemukakan kemarin. Kemungkinan undang-undang ITE, di undang-undang ITE itu bisa ada pasal 27, pasal 29, pasal 32. Nah, yang pasal 27 itu misalnya penyebaran foto-foto tidak senonoh, foto-foto porno yang sebar untuk mengancam orang agar malu. Dan itu banyak yang kasus gitu. Proses daripada keputusan pemerintah yang menghimbau kepada warga masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban pinjaman online ilegal tersebut, kami jajaran kepolisian tentunya siap untuk memberikan pengamanan. Saya sudah atas perintah Bapak Kapolri, kami sudah menerbitkan TR, telegram kepada seluruh Polda untuk memberikan respon cepat kepada keluhan masyarakat apabila ada tindakan-tindakan yang dirasakan mengganggu secara psikis maupun fisik kepada masyarakat yang kebetulan menjadi korban pinjaman ilegal ini. Jadi mudah, bisa datang langsung, bisa melalui email bpp.lpsk.go.id atau lpsk.go.id. Bisa juga melalui 148 call center, nanti akan di follow up oleh petugas tersebut dan mekanisme melalui